Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Penggemar Rabi ya teman-teman. Nah oke, di video kali ini saya akan berbagi informasi ya tentang bagaimana cara membuat tali pada kaki burung kutilang ya teman-teman. Karena ini talinya ini mau kita pasang di sangkar layang ya teman-teman. Nah ini teman-teman sangkarnya. Nih nanti kita akan pasang di sini. Dan ini ya teman-teman kita menggunakan tali ini ya teman-teman. Oke, gimana kelanjutannya teman-teman? Simak videonya sampai habis. Oke teman-teman, ini teman-teman. Talinya nilonnya sudah di sini. Nah caranya teman-teman, kita pakai alat bantu ini untuk menarik ini ya teman-teman ya. Ini pertama teman-teman pegang yang belah kiri ini teman-teman, yang belah kanan ini, nah seperti ini. Terus yang tali belah kanan kita masukkan ke benang yang belah kiri ya teman-teman. Nah sudah seperti ini teman-teman. Nah kita pegang lagi supaya tidak rubah ya teman-teman. Setelah itu kita masukkan lagi yang belah kiri. Setelah itu kita masukkan yang belah kanan. Terus kita masukkan belah kiri dan kanan terus. Sampai sekiranya pas pada kaki burung ya teman-teman. Oke teman-teman, sedikit lagi ini kita selesai. Oke sudah ya teman-teman. Setelah sudah ini kita tarik teman-teman. Ini ya teman-teman. Nah kita tali dulu.
Nah, setelah itu kita tarik seperti ini, teman. Nah, nih, kita lepas dulu, kita tarik. Oke, jangan ditarik sampai pol. Setelah itu, yang ini kita masukkan sini, ya, teman. Sudah jadi, teman. Tinggal kita potong yang sini. Setelah itu kita pasang ke burungnya langsung. Langsung jadi, teman-teman. Oke, teman-teman, ini teman-teman burungnya, teman-teman. Masih usia remaja nih, teman-teman, ya. Nah, nanti kita akan pasang di kandang layang ini, ya. Nah, kita pasang sini. Ini agak susah, teman-teman, ya, karena nggak ada tempat buat naruh HP-nya, ya. Nah, oke, teman, ini kita pasangnya jangan terlalu panjang, teman, takutnya nanti burung kutilangnya baru awalan di kandang layang, jadinya nanti takutnya gantung, ya, teman-teman. Sudah selesai, teman. Lalu kita pasang di kakinya. Oke, teman-teman, ini sudah terpasang, ya, teman. Oke, mudah-mudahan burung kutilang ini bisa jinak, ya, teman-teman. Nah, oke, teman-teman, itu tadi, ya, videonya, teman-teman. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan subscribe, ya, teman-teman, supaya penggemar hobi lebih semangat lagi membuat konten-konten selanjutnya. Oke, sekian dulu. Salam satu hobi.